Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, hari ini kami ada di Desa Sirah Pulau. Kegiatannya yaitu pembagian bantuan langsung tunai yang diadakan di Desa Sirah Pulau, Kecamatan Kikim Selatan. Belakang saya ini kegiatannya pembagian bantuan langsung tunai dana desa. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita tunggu prosesnya bagaimana pembagiannya. Ini diadakan di gedung Sirah Pulau yang saat ini sudah jadi. Masyarakat antusias dalam pembagian BLT ini. Semoga dana ini dapat bermanfaat buat masyarakat Desa Sirah Pulau, khususnya Kecamatan Kikim Selatan. Dan semoga uang yang telah dibagikan nanti menjadi ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Berikut belakang saya adalah proses masyarakat yang saat ini sedang menunggu panggilan dari pemerintah setempat. Kita tunggu prosesnya, semoga berjalan dengan lancar dan tepat sasaran ya, yang pasti. Oke, baiklah, kita akan menyaksikan proses pembagian BLT dana desa yang dilaksanakan di desa yaitu Desa Sirah Pulau, Kecamatan Kikim Selatan. Oke, kita akan lihat prosesnya, transparansinya, oke. Nomor 15. Boleh dihitung nggak jumlahnya BLT dana desa Sirah Pulau? Cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Pulau. Jadi untuk penerima BLT ini ya, tidak seluruh masyarakat, karena satu ini ada kriteria yang menerima, ada 14 kriteria. Jadi supaya masyarakat paham ya, jadi dari rumah layak huni atau tidak, pendapatan itu utamanya. Nah, samping itu ada mungkin lansia yang penyakit menahun atau penyakit kronis. Tidak semuanya dapat. Jadi kalau memang masuk kategori itu, baru dia berhak menerima dana BLT. Dan juga itu dananya terbatas, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, kalau dia di bawah 800 juta itu 25%. 800 sampai 1 miliar 30%. Di atas 1,2 miliar itu baru dapat 35%. Itu saja. Oke. Ya, terima kasih Pak ya, atas informasinya. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Harun Sohari, Kepala Desa Sirah Pulau, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini kami atas nama masyarakat warga Sirah Pulau seluruhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Bupati Kabupaten Lahat, dan Bapak Camat Kikim Selatan. Kami untuk mendapatkan BLT ini, kami
seluruh warga yang dapat untuk memanfaatkan yang sebaik-baiknya dan digunakan dengan yang sebaik-baiknya. Semoga yang dapat BLT pada hari ini, ya bersyukur kalau SWT itu rezeki dari pemerintah, alhamdulillah dimanfaatkan dengan baik. Dan mohon kepada masyarakat warga Sirip Pulau yang belum dapat, tolong bersabar. Kita tuntut petunjuk dari pusat KPN daerah Indonesia. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masyarakat yang ada di seluruh dunia dan juga yang ada di Kota Lahat dan juga khususnya untuk wilayah Kian Selatan. Kami mewakili dari Badan Pemusyawaratan Desa Sirip Pulau ingin menyampaikan tentang bantuan COVID-19 yang diberikan oleh Menteri Pak Jokowi melalui Menteri Desa. Desa Sirip Pulau mendapatkan bantuan langsung tunai itu berjumlah 47 orang. 47 orang, kriteria yang sudah disebutkan oleh Menteri Desa dan juga oleh pendamping desa dan juga kecamatan, kapolsek dan berikutnya, maka dapat 47 itu. Dalam kriteria yang disebutkan, rakyat yang miskin, yang kena dampak, dan juga kemungkinan ada juga yang putus dari pekerjaan, itu insya Allah semuanya sudah kami realisasikan. Kemungkinan nanti ataupun bulan depan, kalau ada masyarakat yang belum sempat ataupun terlewat oleh data dari boleh dikatakan pemerintah setempat melalui Kadus, melalui Badan Pemusyawaratan Desa, dan juga melalui relawan COVID, insya Allah dengan petunjuk dari Kabupaten ataupun Menteri Desa, kemungkinan nantinya kalau ada tambahan petunjuk yang lebih mendesak untuk pencairan dana desa BLT berikutnya, kemungkinan akan kita tambah. Mungkin itu saja penyampaian dari kami mewakili Badan Pemusyawaratan Desa Sirip Pulau. Terima kasih atas bantuannya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan juga Mendagri, dan juga Menteri Desa dan jajarannya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3.